Memasuki abad kedua, Muhammadiyah kembali berbenah guna meningkatkan perannya di masyarakat. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Samsudin, menyatakan kehadiran Muhammadiyah beserta segala unit kegiatannya membawa dampak positif bagi masyarakat, sehingga eksistensi Muhammadiyah dapat dirasakan masyarakat luas. Dalam rentangan waktu yang panjang itu, Muhammadiyah tetap eksis, tetap dapat menampilkan kiprah dan perannya bagi bangsa dan negara, termasuk bagi kemanusiaan. Milad ke-101 dalam tahun Masehi atau 104 dalam kalender Hijriah Muhammadiyah juga digelar di Kecamatan Pangkah, Tegal, Jawa Tengah. Acara ini disemarakan dengan penampilan para pelajar Muhammadiyah yang mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah Sang Surya. Hadir dalam acara ini, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1995 hingga 2000, Profesor Dr. Amin Rais. Menurut Amin Rais, dalam usianya yang lebih satu abad, kiprah Muhammadiyah telah berkembang ke manca negara. Berkembangnya persyarikatan ini, kata Amin Rais, lantaran eksistensinya bermanfaat bagi masyarakat. Kerjasama setiap elemen Muhammadiyah akan membuat penanggulangan bencana lebih maksimal. Latar belakang inilah yang mendasari kegiatan Tadabur Alam Keluarga Besar Muhammadiyah Kota Batu. Lewat Tadabur Alam, pelaksana berharap aktivitas ini mampu menciptakan keakraban antar elemen Muhammadiyah di Kota Batu, sehingga bisa memperkuat sinergi persyarikatan. Menindaklanjuti imbauan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Unit Kerja Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC menggelar latihan guna meningkatkan keterampilan dan kemampuan anggotanya. Bencana adalah hal yang paling ditakuti masyarakat di negeri ini. Selama setengah dasawarsa terakhir, aneka bencana akan datang silih berganti menimpa bumi pertiwi. Mulai dari tsunami, gempa di Yogyakarta, Ciamis, Padang, banjir dan jempolnya tanggul Situ Gintung, hingga tsunami di Mentawai dan erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta. Ditambah lagi bencana yang ditimbulkan karena human error atau kelalaian manusia seperti kebakaran, kerusuhan dan lain sebagainya. Bencana telah banyak memakan korban dan selalu saja meninggalkan duka serta trauma bagi keluarga yang ditinggalkan. Karena itu, Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di negeri ini berusaha untuk lebih berperan aktif menangani masalah permasalahan sosial masyarakat, termasuk dalam menangani masalah bencana. Sejak 2008 lalu, Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC fokus melakukan upaya siaga bencana melalui program Hospital and Community Preparedness for Disaster Management atau Rumah Sakit dan Masyarakat Siaga Bencana, sebuah program yang dilakukan atas kerjasama antara Muhammadiyah dan pemerintah Australia dalam upaya meningkatkan kapasitas amal usaha Muhammadiyah. Program HSPDM telah sukses membentuk 4 rumah sakit Muhammadiyah menjadi rumah sakit siaga bencana di 4 area, yaitu Rumah Sakit Islam Pondokopi Jakarta, Rumah Sakit Muhammadiyah Bantul, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, dan Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang.
program HACPDM juga telah mengembangkan 4 satelit klinik sebagai sebuah pelayanan kesehatan tanggap bencana di area Bantul dan Lamongan, serta membangun komunitas masyarakat tangguh bencana di area tersebut. Pemekaran daerah kerap diikuti pemekaran struktur organisasi. Konsekuensinya, terjadi peralihan aset organisasi yang semula dikelola oleh daerah induk kepada daerah pemekaran. Penyerahan aset ini merupakan program pimpinan pusat Muhammadiyah pasca sidang Tanwir di Bandung. Penyerahan aset persyarikatan antara pimpinan daerah Muhammadiyah Labuhan Batu sebagai organisasi induk kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Labuhan Batu Selatan berlangsung di Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara. Penyerahan aset ini dilakukan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Labuhan Batu, Yur Salim Nasution, kepada Ketua PDM Labuhan Batu Selatan, Dr. Haji Khairul Bahri Manurung. Hadir dalam penyerahan ini, Sekretaris PP Muhammadiyah Dr. Andes Marpuji Ali dan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Profesor Dr. Haji Asmuni MA. Penyerahan aset hasil pemekaran wilayah juga terjadi di Tapanuli Selatan yang dimekarkan menjadi Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Madina, Kabupaten Padang Lawas, dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Pada kesempatan ini, Profesor Asmuni menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya penyerahan aset dari PDM Labuhan Batu kepada PDM Labuhan Batu Selatan. Sedangkan Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Andes Marpuji Ali meminta agar penerbitan aset organisasi harus dituntaskan sesuai sidang keputusan Tanwir Muhammadiyah di Bandung tahun 2012 yang lalu. Sebanyak 948 mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar ahli madya untuk program diploma, sarjana untuk program strata 1, serta magister untuk program pasca sarjana. Sidang senat terbuka dalam rangka wisuda UMJ yang ke-29 ini dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Hajah Masito. Beliau menuturkan bahwa wisuda yang ke-29 ini merupakan salah satu bentuk kontribusi institusinya terhadap umat dan bangsa. Dalam wisuda ini, sejumlah mahasiswa dinobatkan sebagai mahasiswa terbaik dengan perolehan nilai yang sangat membanggakan. Salah satunya, Gina Zahrotul Fauziah dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan. Universitas Muhammadiyah Jakarta atau UUMJ merupakan salah satu amal usaha tertua di bidang pendidikan perguruan tinggi Muhammadiyah yang sejak berdirinya mencita-citakan terwujudnya bangsa yang Islami dan berkemajuan.
kami awalnya dari kampung hijrah ke, dulu belum kota, masih kabupaten, Kabupaten Sorong. Alhamdulillah akhirnya kami dari Kabupaten Sorong karena saking padat dan memang mata pencariannya semakin sulit, akhirnya kami memutuskan untuk pindah ke sini. Tahun 97 kami pindah ke sini. Awalnya kami datang ke sini untuk 97 itu belum pindah total. Kami datang untuk mencari makan sini 1-2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan kami balik ke kota. Nah, akhirnya kami memutuskan 2001 dan 2004 memutuskan untuk berdomisili di sini. Ya, alhamdulillah sekarang kami untuk selamanya kami akan tinggal di sini. Terus orang-orang Kokoda ini ya di antara suku-suku yang ada di Kabupaten Sorong dan sekitarnya ini memang cukup terbelakang, sehingga kita ini punya kewajiban untuk peduli kepada mereka. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Banyak teman-teman yang di sekitar situ, mereka bilang bahwa tidak usah pusing dengan mereka. Mereka itu tukang ambil hasil-hasil bumi kita. Mereka malas dan sebagainya. Saya sampaikan kepada saudara-saudara kita yang dari transmigrasi, saya sampaikan bahwa kalian mau mereka baik, ya, tapi kalian tidak berbuat apa-apa, mana mungkin bisa mereka jadi baik. Ada sejak dari zaman dulu punya karakter yang memang tidak bisa dirubah dari dulu. Sebagian besar ada yang masih minum-minum, masih mabuk-mabukan, masih ada orang Kokoda masih. Kemudian ya masih ada sebagian juga yang kalau di kota sana hampir sebagian besar itu masih ada yang judi, main judi, main gaplek, masih ada. Mencuri juga itu ya? Masih ada Pak, masih ada. Sebagian dari masyarakat kami itu ada yang malas-malasan, kemudian ada juga yang rajin. Ya 50-50, tapi tidak semua itu orangnya malas semua, tidak. Ya mungkin kita ada kegiatan-kegiatan begini, ada sebagian yang mungkin cuek-cuek saja, ada yang sebagian semangat. Tapi di sebelah itu memang mereka itu punya kemauan, tapi caranya bagaimana? Karakter mereka harus diubah. Karakter yang hampir 100% mereka konsumtif. Kalau punya uang, pertanyaannya bagaimana cara menghabiskan uang ini? Itu harus diubah. Bagaimana cara mengembangkan uang ini? Nah, karakter-karakter ini yang harus diubah. Nah, makanya saya memberikan apresiasi kepada Majelis Pemberdayaan Masyarakat di Pusat Pemadina yang sudah datang ke Sorong dan bekerjasama dengan STKP Pemadina. Ini merupakan satu kepedulian yang luar biasa kepada saudara-saudara kita, khususnya yang dari Kokoda ini. Dari judulnya ini saya sudah memberikan apresiasi, pemberdayaan, empowering. Memang harus seperti itu. Selama kita memposisikan dia, mereka itu sebagai penerima, sampai kapanpun tidak akan selesai. Tetapi kalau diberdayakan, suatu saat diberdayakan berarti mereka kan akan kuat. Suatu saat mereka akan tangan di atas. Itulah nantinya keberhasilan ada di sini. Sebenarnya pemberdayaan di Kokoda itu sudah dilakukan oleh STKIP Muhammadiyah Sorong, yaitu di bidang pendidikan. Kondisi masyarakat Kokoda yang sangat memprihatinkan, menjadikan kami bersama Lazis Muhammadiyah, Lazismu untuk berkomitmen untuk menciptakan masyarakat di Kokoda, masyarakat yang mandiri.
Pertama adalah kami melakukan program pemberdayaan di sektor pertanian terpadu. Kami latih masyarakat asli Papua, Kokoda itu tidak mudah memang, karena tradisi yang ada di Papua, di Kokoda itu masih tradisi berburu dan merang. Tradisi cocok tanam belum begitu mereka lakukan atau belum begitu mereka kuasai dan belum mereka pahami. Mereka belum terbiasa bagaimana berternak, bagaimana bercocok tanam, bagaimana mencangkul dan lain sebagainya. Butuh usaha yang sangat keras dan butuh intensitas pertemuan dan pelatihan yang lebih sering lagi. Di dalam perkembangannya ternyata tidak hanya pertanian yang bisa kita kembangkan di Kokoda itu. Di sana juga ibu-ibu mengembangkan kerajinan-kerajinan yang bisa mempunyai nilai guna, khususnya dalam bidang ekonomi. Kami punya komitmen bahwa setelah datang ke Papua, kami tersentuh sekali dengan apa yang terjadi di Papua, khususnya di Kokoda. Masyarakat yang asli Papua, tapi mereka hidup menumpang di bumi, di tanah yang dimiliki orang Jawa. Mereka seolah-olah sebagai orang yang terasing di bumi, di rumahnya sendiri. Dan nanamnya juga sekarang latihannya sedikit dulu, tidak apa-apa. Nanti ke depan semakin luas, toh ini banyak sekali tanah kosong. Banyak tanah kosong, ya, hanya tumbuh rumput, tidak produktif, ya. Nah, di sana Pak Tamsudnya juga sudah nanam kela dan bagus pasti, ya, hijau-hijau. Itu daunnya bisa sayur. Sampaikanlah ya. Pada bapakku, aku mencari. Alhamdulillah dari MPM mereka memberikan kontribusi yang sangat besar, yang terutama berhubungan dengan pertanian dan peternakan. Kami sudah diberikan banyak ilmu, kemudian bukan hanya diberikan saja, tapi akhirnya juga terjun ke lapangan, langsung kita praktek. Bahkan oleh MPM sendiri yang memegang cangkul, subhanallah. Saya kemarin itu sampai marah-marah masyarakat. Tidak malu kah lihat orang dari pusat datang terus mereka yang nyangkut. Sebetulnya bukan pekerjaan mereka, mereka kasih contoh. Sudah kita ambil itu cangkut, kita kerja. Oh, mereka sampai kerjanya sampai panjang. Pak siapa yang kemarin itu ya? Pak siapa? Pak Indardi itu subhanallah. Beliau itu sangat senang sekali. Dan beliau semangat sekali untuk membantu masyarakat ini. Membikin awalnya sebelum itu kompos dulu, dibalik sendiri dulu dikasih contoh, kemudian bekerja sendiri, luar biasa. Kemudian besoknya lagi hari minggunya bekerja untuk membikin bedeng, akhirnya bedengannya sudah jadi, kemudian dicontohkan lagi untuk nanamnya begini loh, walaupun hujan-hujan tapi masih terus mau bekerja, luar biasa MPM. Papua tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah sebanyak batu adalah harta harapan. Hitam kulit keriting rambut.
Masih dari Sumatera Utara, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Haidar Nasir melantik Dr. Agusani Magister Akuntansi Publik sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara masa jabatan 2014 hingga 2018. Pelantikan Dr. Agusani sebagai Rektor UMSU adalah bentuk kepercayaan pimpinan pusat Muhammadiyah atas langkah dan prestasinya selama ini. Diharapkan dalam masa jabatan 5 tahun ke depan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mampu menjadi juru bicara Muhammadiyah di Sumatera. UMSU yang didirikan pada 27 Februari 1957 kini menjadi salah satu universitas swasta terbesar di Sumatera Utara dengan 23.000 mahasiswa, mengelola 7 fakultas dan 5 program magister. UMSU saat ini memiliki 242 dosen tetap, 383 dosen tidak tetap, 244 karyawan, serta telah menghasilkan 36.382 orang alumni. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Ahmad Dahlan menggelar wisuda yang ke-26 di Gedung Serbaguna Patra Wanita Simpruk Jakarta. Sidang senat terbuka mewisuda 289 mahasiswa dari program diploma, strata 1 dan pasca sarjana. Ketua STIE Ahmad Dahlan, Mukhair Pakana, menuturkan rasa syukurnya atas berlangsungnya wisuda yang ke-26 ini. Pak Kana berharap para wisudawan dan wisudawati mampu menjadi para entrepreneur yang dibutuhkan persyarikatan. Pada kesempatan ini juga dijelaskan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan dalam waktu dekat akan berganti nama menjadi Institut Bisnis Muhammadiyah atau IBM. Dengan bergantinya nama Institut Perguruan Tinggi Muhammadiyah ini, diharapkan mampu menjadi kawah candera di muka yang akan melahirkan mahasiswa entrepreneur yang diharapkan bangsa dan persyarikatan. Untuk menekan jumlah pengangguran di Indonesia, Pimpinan Pusat Nasihatul Aisyah menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan muda Muhammadiyah. Acara ini terlaksana atas kerjasama Persyarikatan Muhammadiyah dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pelaksana berharap pelatihan ini mampu menelurkan semangat kemandirian para pengusaha muda Muhammadiyah dan mencetak jiwa entrepreneur sejati yang dapat membuat lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Kewirausahaan merupakan upaya dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Sebab dalam semangat kewirausahaan, tertanam sikap membangun karakter yang tangguh, inovatif, kreatif, dan mandiri. Pelatihan kewirausahaan akan mengubah pola pikir generasi muda dari mencari kerja menjadi menciptakan lapangan pekerjaan. Kewirausahaan hendaknya jangan hanya dipahami sekadar kemampuan membuka usaha sendiri, tetapi menjadi momentum mengubah mentalitas dan pola pikir generasi muda. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima kunjungan dari Organisasi Doktor Muslim Universitas Patani, Thailand Selatan. Kunjungan ini dimaksudkan dalam rangka study tour mempelajari pengalaman Muhammadiyah sebagai organisasi yang mapan dalam pengelolaan amal usaha, khususnya di bidang kesehatan dan pengelolaan zakat. Terpilihnya Muhammadiyah karena persyarikatan yang telah berumur 101 tahun ini mempunyai platform pergerakan yang sama, sehingga Muhammadiyah dinilai merupakan objek tadi yang paling baik untuk mengembangkan amal usaha yang serupa di masing-masing organisasinya. Kunjungan dari Ormas Islam Thailand Selatan ini berjumlah 42 orang yang diterima langsung Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Safiq Muhni.
Dalam kunjungan ini juga disampaikan, kedepannya Muhammadiyah akan menjalin kerjasama dengan Fatani University terkait pengelolaan wakaf dengan mengadakan seminar manajemen wakaf. Universitas Muhammadiyah Tangerang atau UMT menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank Syariah Bukopin terkait layanan pembayaran keuangan mahasiswa secara online dan kerjasama di bidang pengembangan infrastruktur. Rektor UMT Dr. Ahmad Badawi menyampaikan, dengan telah dibangunnya kerjasama yang baik dengan perbankan syariah, khususnya Bank Syariah Bukopin, diharapkan mampu meningkatkan kualitas institusi pendidikan persyarikatan yang berkesinambungan bagi kedua belah pihak. Sedangkan Kepala Divisi Bisnis Bank Syariah Bukopin, Farhan Kamil, juga menyampaikan kerjasama ini akan terus berlanjut ke depannya dan tentunya akan menguntungkan kedua belah pihak. Mencari presiden ideal untuk Indonesia, begitulah tajuk pengajian setiap Jumat malam awal bulan yang digelar pimpinan Pusat Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya nomor 62 Jakarta Pusat. Pada pengajian 2 Mei yang lalu, hadir sebagai pembicara Profesor Dr. Siti Suhro, peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Sugeng Saryadi dari Saryadi Syndicate, dan Profesor Dr. Zainuddin Maliki, Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur. Sedangkan tampil selaku keynote speaker Profesor Din Samsudin. Pengajian ini dihadiri ratusan warga Muhammadiyah yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.